Hai guys, selamat menonton HSNC TV. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Anwar gesa bantuan RM1,500 sebulan kepada B60 sepanjang lockdown. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mencadangkan kerajaan supaya memberikan bantuan RM1,500 sebulan kepada kumpulan isi rumah B60 sepanjang tempoh sekatan penuh atau lockdown. Katanya kumpulan berkenaan memerlukan bantuan yang konsisten dan bukannya secara one-off yang bersifat sementara. Kata Presiden PKR itu, bantuan kewangan dalam bentuk tunai akan tiris dengan cepat untuk membayar hutang kediaman ataupun rumah. Seterusnya, bantuan kewangan yang hanya dalam bentuk gimmick tidak akan mempunyai kesan segera. Yang diperlukan sekarang ialah cash in hand, wang tunai dalam tangan yang konsisten dan mampan. Jumlah cash in hand yang wajar adalah RM1,500 sebulan untuk golongan B60, katanya dalam sidang media di Facebooknya hari ini. Dalam pada itu, Anwar turut menyifatkan pelan pemulihan yang dibentang kerajaan sebagai tidak menyelesaikan masalah dihadapi rakyat. Mengulas mengenai pengangguran, ahli parlimen Port Dickson itu berkata pekerja adalah satu safety net kepada golongan B60. Pada waktu ini, jumlah warga negara yang tidak mempunyai pekerjaan dianggarkan sejumlah 800,000 orang. Sudah pasti jumlah itu termasuk mereka di dalam kategori B60 tersebut, katanya. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNC TV. Terkini dan sensasi.